Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wisam Al-Jundi. Oke kawan, untuk hari ini itu full rollingan karena kemarin saya lihat ada yang left ketika menuju ke arah Malang dari PO Haryanto. Dan di sini ada HM028 yang mengisi rute Ndampit Doyong. Nah, ini armada hari ini yang rolling ke Malang. Nah, ini. Wih, ya Latif ya itu di bandunya HM028 Mercy UH1626. Nah, ini armadanya sudah terparkir di shelter 8. Dan untuk hari ini itu full rollingan kawannya. Dari arah Karangkates itu kemarin dapat info kalau hari ini aslinya kan katanya kan 017 yang dari arah Karangkates. Kemudian 017 itu pindah line untuk sementara mengisi Wonogiri kawannya. Dan dari Karangkates itu diisi kalau nggak salah itu HM059 platform ya. Platform apa itu yang single gear sih gitu kawan ya, yang dulu pernah dipakai untuk farm gate yang ke-12 di Jogja tuh. Nah, ini armada untuk hari ini. Nah, ini wayangnya sama dengan punya 065 guys kawan, wayangnya sama, gak tahu ini kalau wayangnya wayang apa ini. Dan logo mercinya besar ini di belakang, logonya besar dan juga ada apa nih, stainless ya, untuk pelindung dek yang kiri dan yang kanan. Nah, ini dari belakang. Nah, ini baru datang ini armada 059 ya, 059. Nah kan full rollingan hari ini Wildstorm ya 059 dengan single glass. Nah, ini Mercy 1526 atau 1626 kawan, tapi kalau ini kayak 1526 ini ya, sudah terparkir di belakangnya 028 ini. Langsung disidak ini sama abah-abah dishub. Ya, langsung disidak sama Pak Dishubnya. Dan ini sudah mulai turun penumpangnya. Langsung ini krunya memberikan informasi berkaitan dengan HM059. Bukan 58 ya kawan, 59 ternyata. Ya, dan ini penumpangnya. Penumpangnya PO Haryanto untuk hari ini yang full rolling. Ini ya armadanya, kedua armada yang di rolling. Kayaknya untuk PO Haryanto di bulan-bulan ini kayaknya banyak yang di rolling kawan. Tidak tahu kenapa banyak yang di rolling ke Malang. Kemarin itu ada yang belum pernah masuk ke Malang itu M21 kalau nggak salah itu kawan ya, yang kemarin New Javas King, yang X New Jaya itu ke Malang. Disupnya masih bertanya-tanya apa hasil drivernya, dengan kayaknya ya ABS-nya AM059. Ini drivernya ya punya TikTok kalau nggak salah, karena pas tadi pagi itu apa ya, nge-live itu jam 4 atau jam 5 gitu ya, nge-live tol mengarah ke arah Karangkates gitu. Sehingga ini full rollingan dari armada PO Haryanto. Nah, ini nggak
tahu nanti untuk Pemkab yang ke-13 059 ini apa ikut lagi meramaikan Pemkab yang ke-13 yang ada di Garasi Pengging Boyolali. Ya, itu ini kan tim Solo kalau nggak salah ya, 59 tim Solo kalau nggak salah. Oke, itu saja informasi terkini.